Pagi, Dinas Sosial Jakarta memulangkan 176 penyandang masalah kesejahteraan sosial ke kampung halamannya masing-masing. Mereka diminta tidak kembali ke Jakarta sebelum memiliki keterampilan khusus. 176 penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS Kamis pagi dikumpulkan di Aula Panti Asuhan Bina Insan Ceger, Jakarta Timur. Mereka dikumpulkan oleh Dinas Sosial untuk dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. 176 orang ini terjaring dalam razia PMKS yang dilakukan Satpol PP selama Ramadan. Sebagian besar berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka tidak menolak dipulangkan. Banyak dari warga panti mengaku bahwa mereka bukan PMKS. Kan itu liburan doang, habis lebaran balik lagi. Lagi. Saya kan kerja di Jakarta, emang saya pengamen. Saya itu ditangkap pagi pulang kerja. Mbak Jen kerja apa emang? Di ITC Mangga 2. 6 bulan sekali. Iya. Itu ketangkapnya lagi? Jam 4. Jam 4. Lewat seberapa kita kena. Dari Joki Trion diajak teman apa inisiatif? Ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Ya, ajarnya kan cuci gosok, nyari tambahan gitu buat makan sehari-hari. Kan kalau cuci gosok kan sebulan sekali kan gitu. Mereka dipulangkan untuk mengurangi jumlah PMKS di Jakarta. Dinas Sosial DKI berharap PMKS bisa memulai hidup lebih baik di kampung halaman. Dinas Sosial meminta agar PMKS tidak kembali ke Jakarta sebelum memiliki keterampilan khusus. Memang kita berikan sanksi karena sudah membuat pernyataan tidak akan kembali lagi ke Jakarta dalam keadaan mengemis. Kecuali balik ke Jakarta jadi pengusaha atau sudah memiliki pekerjaan tetap, memiliki rumah, tempat tinggal yang tetap, saya kira wajar, nggak ada masalah. Selama tahun 2013, Dinas Sosial mengamankan setidaknya 783 PMKS jelang Lebaran. Sementara di Ramadan tahun ini, 329 PMKS terjaring dalam razia petugas. Novail Henry melaporkan untuk NET.